Sejumlah remaja yang diduga geng motor diamankan warga Balaraja Tangerang saat konvoi di permukiman warga. Polisi yang datang ke lokasi menyita 2 buah celurit dan 4 unit sepeda motor. Inilah 6 remaja yang kerap konvoi dengan membawa senjata tajam. Warga yang resah akhirnya ramai-ramai menghadang dan menangkap remaja ini saat melintas di permukiman warga Senin malam. Setelah berhasil diamankan, para remaja dan barang bukti senjata tajam kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Balaraja yang datang ke lokasi kejadian. 3 pelaku yang diamankan, berikut barang buktinya, yaitu 1 buah celurit ukuran sedang dan 1 buah celurit ukuran besar. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota unit reskrim melaksanakan pengembangan, kemudian dapat ditemukan kembali 3 orang di antara kawanan atau kelompok anak remaja tersebut. Hingga saat ini, 6 remaja yang diduga geng motor masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Polisi pun mengimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan warga. Dari Kabupaten Tangerang, Syahbudin Atar melaporkan.